آه، نعم ز بسم الله نعم يا رزقي نعم ست 6 سات س تفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله ومان Wa wa Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu salah satu cabang ilmu yang merupakan tidak kalah pentingnya daripada ilmu nahu, yaitu adalah ilmu saraf. Justru, ilmu saraf ini lebih... apa? Uh, lebih berat ya dibandingkan imunahu nahu. Karena ilmu itu menjelaskan tentang kedudukan jabatan kata dan kalimat, sedangkan ilmu adalah perubahan perubahan kata. Nah perubahan kata ini yang banyak ya, terutama uh, fiil fiil muktal, fiil fiil muktal. <tuh> yaitu fiil yang ada huruf ilatnya baik di awal disebut dia fiil misal maupun di tengah atau di ain fiil disebut fiil ajwaf maupun di akhir disebut dengan fiil lafif. Nah, fiil lafif ini ada dua yaitu huruf ilatnya bergandengan yaitu di ain fiil dan lam fiil disebut lafif makrun. <tuh> Yang kedua adalah tidak bergandengan tapi terpisah Di tengah-tengah Huruf itu al-huruf sahih Atau diain fi'il Hurufnya huruf sahih disebut lafif mafruh Nah ini terutama fi'il Ini yang apa e Banyak perubahan Bentuk kata Sedangkan kalau fi'il sahih Yang Agak rumit adalah Masdarnya sulasi ya Masdar sulasi karena umumnya Sama'i umumnya samai. Mau tidak mau seperti ini harus kita kembali kepada kamus atau mu'jam ya. Karena di mu'jam telah disebutkan apa? Seluruh masdar yang sulasi. Jarang sekali disebutkan masdar yang sifatnya e, kiasi. Kenapa? Karena kalau kiasi sudah terbentuk. Sudah ada polanya. Dia tidak akan keluar dari pola itu. Kalaupun ada keluar, itu namanya samai. Jadi kalau ada pun keluar dari itu sebuah apa samai dan itu tidak banyak dibandingkan fiil sulasi masdarnya itu umumnya samai umumnya samai ada yang juga kiasi ya nanti insya Allah nanti akan kita masuk ke jilid dua membahas tentang apa masdar tentang masdar. Baik, <tuh>. kita lanjutkan yaitu hari ini kita lanjutkan yaitu al tasiah unit yang ke-9 yaitu tasriful filil mutal mutalli sulasi mazid kalau kemarin apa fiil sulasi mujarrad mu'tal ya fiil mu'tal sulasi mujarrad nah sekarang kita masuk kepada tasrif fiil mu'tal as masjid al-mazid <tip> <tip> silakan siapa yang baca. بسم الله آه، نمسة تفضل أوه، زينب بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة التاسعة تصريح الفعل المعتل الثلاثي المزيد أول وزن أفعل يفعل المعتل الوزن مثل أفعل يفعل إفعالا أفن المعتل al-wazan al-wazan nah. al al-madi afal al-mudariyufilu al-masdar if'alan ism al-fa'ili muf'ilan ism al-mafquuli muf'alan al-amri fi afil fi'ul nahiyilatafil nah ini wazan ini sudah kita pelajari di mana nah. di mana kita pelajari wazan hmm. ini musta'rabiyah al-awwal. Enggak enggak saya tidak menanyak musta'rabiyah. Di mana kita belajar ini? Di buku nah. ini juga? Uh, na fi, uh, al uh, oh, na'am. Di mana? Si ma'anil af. af'alil mazidah. La, wazan madali fi'il Ah, Li fi'il sahih. Mana Na'am. Ana kuntu lakum ana qasamtu hadha tasri ila qismain. as-sahih wal Saya bagi pada dua. Nah, pembagian pertama adalah tasrif fi'il sahih ya, dari mulai apa fi'il sahih sulasi kemudian mazid ya. Itu saya utamakan dulu di kitab ini. Kenapa? Karena itu yang perlu dimantapkan dan itu insyaallah mudah karena fi'il sahih dan tidak tidak terlalu banyak perubahan ya. Nah, kalau fi'il mu'tal itu banyak sekali perubahannya terkait dengan huruf ilat. Makanya dibagi dua. Kalau sudah tentang fi'il sahih ini kita sudah apa mantap dan tasribnya apa lancar. Insya Allah untuk selanjutnya itu tentang mu'tal apa akan mudah ya. Akan mudah. Karena sudah kita sudah tahu pola. Ya. apa Sudah tahu pola. Cuma tinggal lagi apa, me, me, apa memikirkan dan mempelajari tentang ya mu'tali mana-mana saja huruf-huruf apa yang berubah ya ada yang dibuang ada yang berubah diganti huruf lain nah itu yang perlu terkis ya nah ini kan sekarang eh, yang lalu adalah fiil sulasi kan sulasi mujarad berkaitan fiil mu'tal ya wazan pun sudah kita pelajari pada waktu apa fiil sahih nah, kalau wazan alhamdulillah insyaallah taala itu mudah ya sudah kita pelajari paling-paling terkait masdar saja kalau selesai mujarat masdar saja yang yang apa berubah yang polanya bermacam-macam kenapa karena saya katakan dari apa karena rata-rata itu samai tapi kalau kiasi itu tidak akan dia berubah polanya tidak akan berubah seperti itu polanya nah demikian juga yang mazib sudah kita pelajari wazannya afala yufilu ifalan mufilun mufalan afil la tufil Nah itu yang perlu dirancarkan sudah dipelajari waktu fiil sahih. Nah sekarang bagian kedua, nah yaitu fiil mu'tal. Baik, kita lihat, silakan. Nah lanjutkan. Nah, silakan. Uh, Zainab. Bismillah al-mithal. Awsala nah. yusilu isalan musilun musalun awsil latusil. ترى ما تقولني في المثال ألي من أه... ما في المثال أه... أه... fa'uhu harful ilah. Nah, fa'ul. Jadi kembalikan yang mazid ini kembali kepada sulasinya. Apa sulasinya? Wasala kan? Nah. Naam. Wasalah berarti huruf ilatnya di awalnya itu fa'ilnya huruf ilat berarti apa fi'il misal fi'il misal iya kemudian masuk ke pola mazid afala au apa tambahan apa wazannya hamzanya di awal ini hamzah apa namanya nih? Afala Hamzah apa namanya ini? Hamzah Qat'i uh, Hamzah Qat'i ya Hamzah Qat'i Nah Hamzah Qat'i Maka Hamza Lambangnya ditulis Kalau Hamzah wasal itu lambangnya enggak ditulis Hai. Nah Afala yuf'ilu ifala Ulang kembali Awsala Yusilu ifala Terus Nah ini perhatikan ini Nah, ini kena ada perubahan kan? Nah, nah, di sini ada perubahan dari wow berubah dengan dia. Nanti insya Allah kita akan baca nanti di mana di mula Sudah ada penjelasan di situ. Ini. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Ya biar jelas ya. Atau di tas dulu ya, tas dulu ya, biar lancar. Silakan. Mungkin yang lain dulu anak sedang mau perjalanan. Oh iya, oh, iya. Nah. Fadl bapak Setiaji enam enam Naam. kui dua awas ada wazan baca wazannya afala Naam, Bismillahirrahmanirrahim afala yufilu ifalan mufilun mufalun afil la tufil yeah. al misal Awsola yusilu isolan musilun musolun ausil latusil Awjaba yujibu ijaban mujibun mujabun aujib latujib Al-adwaf Aqama yukimu iqamatan mukimun mukamun akim latukim Ajaba yujibu ijabatan mujibun mujabun ajib la tujib. Nah. Naqis abda yubdi ibda'an mubedin mubadan abdi la tubdi. Nah. Ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan ahdi la tuhdi. Al-lafiful makrun arwa yurwi irwa'an murwin murwan arwi la turwi agwa yugwi igwaan mugwin mugwan agwi la tugwi alafiful al mafruq awso yusi isoan musin muson awsi la tusi awha yuhi ihaan muhin muhan auhi, la tuhi Barakallah fiq. Barakallah. Silakan. Yang lain. Bismillah. 6. Ufzul Zulfa. Tafadal. Aum. Ya Zakumullah khairan. Nah. A'id ustad. Naam. Uh, Al-Mithal. Nah, Awsala nah. 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 yusilu nah. iusalan nah. musilun musalun awsil la tusil aujaba yujibu ijaban mujibun mujabun aujib la tujib uh, al ajwaf aqama yuqimu iqamatan muqimun muqamun aqim la tuqim ajaba yujibu ijabatan mujibun mujabun ajib la tujib an naqis Abed, abda yubdi ibda'an mubdin mubdan abdila tubdi ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan ahdila tuhdi al-lafiful maqrun arwa yurwi irwa'an murwin murwan arwi la turwi Aghwa yughwi irwaan mughwin mughwan aghwi la tughwin. Afwan اللفيف المفروق أوصى يوصي إيصاء موص موصا أوصي لا توصي أو يوحي إيحاء موح موحا أوحي لا توحي لا توحي إيه. نعم أحسن جزاك الله الله خيرا أستاذ بسم الله نعم. تفضل اخ ياسمين نعم نعم الوزنو أفعل يفعل مفعالا تفعل المثال لا تفعل المثال مفعلوا ان يوصل ان موصل موصل أو ان لا ان أو ان يوجب إيجابا Aqama yuqimu iqamatan muqimun muqamun aqim la tuqim. Ajaba yujibu ijabatan mujibun mujabun ajib la tujib. Anakis abda yubdi ibedaan mubdin mubdan abdi la tubdi. Ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan dan la tuhdi. Allafi makrun, Arwa Yurvi Irwa and Murwin Murwan Arwila Turvi Arwa Yurvi Irwa and Mugwin Mugwan Arwila Turvi Allafi Fulmafruk I'll saw, saw and mose and mose on la

Musalun ausil la tusil. Naam. Aujaba yujibu ijaban mujibun mujabun aujib la tujib. Naam. Aq fil a ajwaf. Ajwaf. Aqama yuqimun iqamatan muqimun Mukamun. Akim la tukim. Ya. Akhaba ajaba. Ajaba yujibu ijabatan mujibun mujabun ajib la tujib. Hmm. Binakis abada yubdiu, yubdi 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 abada yubdi abda abda abda, abda yubdi ibdaan, mubdin, mubdan, abdi, latubdi, ahda, yuhdi, ihdaan, muhdin, muhdan, ahdi, latahdi, latuhdi, kallafiful makrun, arwa, yurwi, irwaan, murwin, murwan, Arwi La Turwi Agua Yugwi Igwaan Mugwin Mugwan Agui La Tugwi Alla fibu makru Ao so e. an Musin Muson Ausi La A Auha Yuhi Iha an. Yuhi 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 An ha, ha ya Ha Lesa Ha Iha An, iha an. Ha, ha Ha Seperti orang ha. kepedasan ha. ha Sama seperti orang kepedasan Wah. Wah. Itu ha. ha Bukan Ha Ya Iha an. Muhin Muhan ya. Uhi Auhi 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 Lut Latuhi Nah Baik right. Ahsan Ya yeah. Satu orang lagi Bismillah Nah, nah dari akhwat? Hmm, ana dari akhwat. Tafadhal dari Uf Hafsa. set. Ya. Ya, misal awsala. يوصل وزن, إيه وزن 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 افعل الوزن افعل يفعل افعالا مفعل مفعل افعل لا تفعل في المثال مثال اوصل يوصل ايصالا موصل موصل اوصل لا توصل اوجب يوجب ايجابا mujibun mujabun Awjib la tujib tujib oh iya Latujib tujib final ajwaf aqama Yukimu iqamatan muqimun muqamun Akim la tuqim ajaba yujibu ijabatan mujibun mujabun ajib la tujib al-naqis abada yubadi ibadaan mubadin mubadan abadi la tubadi ahda yuhdi ihdaan muhdin muhdan ahdi la tuhdi alif fil arwa yurwi irwaan murwin murwan arwi la turwi أغوى يغوي إغواء مغو مغوا أغوي لا تغوي الذي في المفروض أوصى يوصي إيصاء موص موصا أوصي لا توصي أوحى يوحي إيحاء موح موحا أوحي لا توحي إيه لا, لا توحي Nah, sekarang kita masuk pada ilal, yaitu faktor ilal sebab ya. Kenapa ada perubahan? Itu namanya ilal. Ilal itu jamaah daripada ilah. Ilat itu faktor ya. zamannya ilal. Yaitu ilmu ilal. Hmm. Maka di kita tasrib Ahmad Hasan itu ada terkait itu ilal namanya. Nah itu dibahas oleh beliau. Nah ini perhatikan ini. Awsala yusilu Awsala yusilu Af'ala yuf'ilu Nah di sini tidak ada perubahan ini Tidak ada perubahan Kemudian polanya if'al Isal Di sini ada perubahan Mana itu? Ya Waunya Wawnya apa? Berubah Seharusnya ini dia Mulahawad Seharusnya Isalan asluhu iwsalan Ala wajni if'alan Fakulibatil waw maka ditukarlah waw yaan. Jadi ya. Nah ini dia is. Kenapa ditukar? Limuna sabatil ya. Apa? Kulibatil Wow waw yaan. Limuna sabatil. Ini salah ya. Ya, tolong perbaiki. Limuna sabatil kasrah. Limuna sabatil kasrah. Jadi kulibatil batil waw yaan ditukar apa wow menjadi ya kenapa ditukar limuna sabatil kasra untuk menyesuaikan kasrah. kenapa karena kasrah itu maka di depannya ya atau ya itu sesuainya kasrah. sesuainya kasrah. jadi puli batil wow yaan kenapa limuna sabatil kasra Itu untuk menyesuaikan kasrah. Jadi kalau EU itu berat. Nah, kemudian kasrah ini sesuanya ya itu sudah kaidah umum ya. Kaidah umum al ya kasrah, al waw tu tunasibu waw, al, -al, al alif tunasibha al fathah tunasibha alif. Nah, begitu juga sebaliknya waw nah ah. kena apa? kena ini kasrah sebelumnya. Kasrah sesuai dengan wazan ya pola if maka otomatis dia harus menyesuaikan huruf depannya harus apa k yaitu ya jadi isalan kemudian musilun. mofilun mu ini tidak ada perubahan tidak ada perubahan ya ini sudah kita bahas isi maf'ul daripada fiil mazid ya itu diambil dari fiil mudhari diambil dari fiil bagaimana fiil dari, 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 mana dari fiil mudhari bagaimana prosesnya Tuk labu tuklabul ya atau yuklabu harf di tukar huruf mudara'anya miman madmuma mim berbaris dhammah nah kebetulan kalau dia dhammah enggak perlu tukar lagi kemudian wa kasri ma dan kasrahkan sebelum akhir nah kebetulan ini kasrah maka tidak perlu tukar lagi jadi ilun jadi yufilu jadi mufilun nah semua silun tidak ada perubahan Kemudian isi maf'ul, maf'alun. Ini juga dari fi'il. Dari fi'il apa? Majhul ya. Kalau majhul itu yuf'al. Yaitu ditinggal ditukar huruf. Ya ini menjadi mim bertoma. Jadi maf'alun. Musalun. Tidak ada perubahan. Kemudian af'il. Ausil. Af'il. Perhatikan ini polanya. Ini hamzah ini. Kita tahu bahwa. Fil amar itu dari fi'il mudari ya. Ini. Dibuang huruf mudara'anya. Ini. Kemudian kembalikan hamzah ini. Hamzah wasal. Hamzah apa? Hamzah kotaknya. Yang ada fi'il madhi. fi'il madhi. Maka berikan itu kepada fi'il amar. Jadilah af'il. Jadi apa? Af'il. Saya ulang kembali. Jadi af'il ini dari fi'il mudari. Yuf'ilu. Ya, yuf'ilu. Yaitu dibuang huruf mudara'anya. Ya ini. Lalu, ketika setelah dibuang, ini tidak bisa dibaca, tidak bisa baca. Kemudian, tambahkan hamzah. Hamzah apa? Kembalikan hamzah as hamzah apa yang ada pada pola fi'il madhi itu. Hamzah koto, jadilah af'il. Ini ya, kemudian ini ausil, tidak ada perubahannya. Kemudian, latusil juga tidak ada perubahan pada fi'il. Jadi, perubahan itu hanya pada masdar untuk fi'il misal. Nah, kemudian kita lihat aujaba yujibu ijaban sama juga proses ijaban ini. Sama apa? Ijaban. Sedangkan apa? Isalan menyesuaikan kasrah sebelumnya, tukar waw menjadi kasrah. Mujibun mujabun aujib la tujib. Nah, kita kembali pada mulahadhah. Jadi apa? Uh, kulibatil waw ya an limunasabatil kasrah ya bukan ya ya limunasabatil kasrah untuk menyesuaikan kasrah fasara isalan wa ijaban mislu isalan di ijaban tadi apa sama seperti apa isalan kemudian perhatikan ini yuqim askan pada ajwaf aqama Yukimu Aqama yukimu. Nah, kata yukim ini, kita lihat di sini apa? Aslu yukwimu. Yukwimu. Nah, ini, ini alif ini, <coughs> alif ini apa? Alif ini asalnya wow. Dari mana tahu? Kembali pada sulasinya. Qama yakumu. Perhatikan qama yakumu. Makanya apa ini apa aqwama itu asalnya aqwama jadi asalnya apa aqwama jadi uh, aqama itu alif ini berasal wow dari mana tahu dari mudhari' sulasinya qama yakumu maka itu aqama asalnya aqwama kemudian mudariknya. yukimu asalnya yukwimu perhatikan ini aslu yukwimu. Jadi kalau mau tahu dari mana ini Ustaz kok bisa asalnya yuqimu Ustaz? Apa asalnya yuqimu dari kata aqwama. Jadi aqama itu asalnya af apa? aqwama. Jadi aqama asalnya aqwama. Kok ada wawnya? Dari mudhari qama yakumu. Ya yakumu. Asalnya kawama Itu aslinya. kawama. Kemudian masuk timbang afala aqwama mudharinya yuqwimu itu asli aslinya aqama yukim. Kenapa bisa jadi yuk, yukim? Perhatikan ala wazni yuf'il yuqwim fa nuqilat harakatil waw. Maka dipindahkan harakat waw ila ma kepada sebelumnya. Perhatikan ini nih harakatil waw ini apa? Yukwimu, yukwimu, pindahkan kepada sebelumnya. Mana sebelumnya huruf qaf? Ini jadinya. Yuk, yukawumu. Kan gitu. Yukewumu. Setelah dipindahkan. Fanuqilat harakatil waw. Dipindahkan harakat waw. Itu yukwimu ini asal asalnya. Kepada sebelumnya. Mana sebelumnya? yaitu apa huruf qaf. Jadilah yukewumu. Summa batil waw. Ya. Kemudian ditukar waw menjadi ya. Kenapa? Limuna sabatil kasrah. Nah, tadi ini kasrah ya. Ini. Bukan bisa terlihat ya. Limuna sabatil kasrah. Untuk menyesuaikan kasrah ini. Yuki. Ki. Jadilah yukimu. Jadilah apa? Yukimu. Saya ulang kembali ya, Pak. Jadi, akoma. Asalnya apa? Akwama asal alif tu waw daripada qama yakumu asal ba aqwama maka mudhari'nya Yukwimu. nah itu mudhari'nya kalau kembali pada asal ni dia Yukwimu. ala wazni yuf'ilu nah kenapa bisa di yukim? nufa nuqilat harakat alwaw ni harakat waw ini dipindahkan kepada sebelumnya ya sebelumnya apa huruf qaf yang berisukun. jadilah yukemu maka jadi apa yukemu Kemudian kulibatil ya Kemudian ya waw ini ditukar dengan ya. Kenapa? Li munasabatil kasrah untuk menyesuaikan harokat kasrah. Jadilah yukimu. Baik. Kemudian selanjutnya aqama yukimu iqamatan. Iqamatan. Kenapa ada ta ini? <laughs> Kenapa ta ini? Perhatikan asluhu iqwaman. Kan itu asalnya. Aqwama yuquimu iqwaman. Kan gitu aslinya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ala wazni if'alan. Iqwaman. Fanuqilat harakatil waw. Perhatikan. Ila ma qablaha. Ila ma qablaha. Perhatikan ini. Iqwaman. Pindahkan harakat waw kepada sebelumnya. Ini harakat di wawnya apa? harokat wonya adalah fathah. Fathah. Jadi apa? Setelah pindahkan. Nah, jadi begini. kau Ini nggak bisa dibaca ini. Karena ada dua sukun bertemu. Waw dengan alif. waw Kemudian ditukar waw. Nah, Dibuat afan. hudifat dibuang wow ini kenapa dibuang iltaqau sakinah bertemu dua sukun mana dua sukunnya wow baris sukun alif baris sukun. jadilah iqaman kemudian zidat ta marbutah ditambahkan ta marbutah fasara iqamatan nah fasara iqamatan ditambah apa ditambah dengan ta marbutah nah kenapa ditambah menurut apa sebagai eh, ari sebagai tanda ada huruf yang dibuang itulah tadi waw apa pengganti pada waw jadilah iqamatan Seulang kembali Pak iqamatan ini asalnya iqwaman ala ifalan nah wow alif ini aslinya waw ya maka iqwaman jadi ifalan maka selanjutnya adalah dipindahkan harakat waw yang fathah ini sebut kepada sebelumnya yaitu pada qaf yang tadinya sukun jadilah kau, ya man kemudian dibuang huruf wawnya bertemu dua sukun jadilah iqaman kemudian ditambah ta marbutah sebagai pengganti waw jadilah iqamatan <tuh> ya memang kalau kajian elal ini memang rumit ya bang rumit tapi nggak apa-apa untuk sekedar apa mengetahui saja yang penting yang paling, yang paling penting itu adalah uh, menghafal wazan kemudian selanjutnya adalah menghafal tasribnya. itu yang paling penting ya yang paling penting adalah menghafal wazannya dan tasribnya. <tuh> bagi fiil itu kalau sudah lancar sekira itu sudah cukup ya, walaupun tidak tahu ilmu ilalnya, walaupun tidak tahu ilmu ilalnya. Kenapa? Karena itu tidak terlalu apa berpengaruh. Iya. Yang penting tasdritnya apa? tasriknya paham. Itu saja. Nah, tapi tidak apa, tidak salah dan juga perlu juga diketahui ya kenapa begini apa perubahannya dan seterusnya. Ya. Maka itu kalau merasa sulit ya dahulukan menghafal tasrifnya. Itu penting. Dahulukan apa? Menghafal tasrifnya. Dan dilancarkan. Kemudian mukim. Aqama mukimun. Nah. Mukimun. Nah. Muf'ilun. Apa asalnya? Mukwimun. Itu kan itu asalnya. Mokwimun. Itu alif ini kasal ke wawo kan? Mokwimun. Ini perhatikan di sini. Iya. Yeah. Ada isim isim fa'il. Isim fa'il ma'khudun min mudari'i. Min mudari'i. Diambil dari fi'il mudari'. Nah. Diambil apa? Dari fi'il mudari'. Ini yang paling praktis saja. Ya kalau mau kembalikan aslinya yaitu dia. Mufilul mukwimun. Ya. Yeah. Wimon itu aslinya. Nah, bagaimana caranya? Kembali seperti tadi. Yaitu apa? Mokwimon harokat wawnya pindahkan kepada sebelumnya yaitu kaf bersukun. Mok Nah, ini kan sukun nih. Mokwimon ya kan harokat wawnya harokat waw, waw -wi itu pindahkan kepada sebelumnya. Jadilah apa? Mokemon ya. Mokemon kemudian tuklabu waw ya'an limuna sabatil kasra. Kemudian tukar huruf waw menjadi ya untuk menyesuaikan kasra. Jadilah mukimun. Kalau kita ingin apa? Ingin mengetahui proses asalnya. Kalau tidak, kembali pada isim maf'ul. Kembali pada apa fi'il mudari ya. Yang merupakan apa? Kaedah umum. Jadi isim maf'ul itu, isim fa'il dari fi'il mudhari maklum. Nah ini lihat yukimu mudahnya bagaimana? Tuklabu ya miman mudmuah. Tukar huruf ya berbaris dhamma. Jadilah mukim, selesai. Nah, jadi apa? Yukim, mukim. Itu gampangnya. Ini dia e isim mukim, isim fa'il ma'khudzun min Dia diambil daripada def fi'il mudhari'nya yaitu yukimu. Haisu yuklabu harfu mudara'ah yang mana ditukar huruf mudara'anya miman madhuma jadi mim baris domah kebetulnya ya-nya sudah domah nggak perlu tukar lagi harakatnya ya mim ya aja ditukar jadi mukim. fasara mukimun. kemudian mukamun. ya isim maf'ul isim maf'ul ya ini juga apa asalnya kalau kita kembali Mukamun. Mukwamun mokwamon, Bagaimana kaedahnya? Harakat waw, huruf ilat itu pindahkan ke belakang. Yaitu pada huruf kaf yang beri Jadilah mokau, Ya kan? Mokau Sama seperti ini tadi ini. I, mana dari ini? Ya ini dia. Sama seperti ikwa. Ini mokau. iya yeah. Jadi mokau. Kemudian apa? Dibuang huruf waw. Kenapa kau bertemu dengan dua sukun? Mana sukunnya? Waw baris sukun. Kemudian alifnya baris sukun. Maka jadi apa? Muqamun. Atau kaedah umum ya. Itu diambil dari fi'il mudarik majhul. Fi'il mudarik majhul. Apa fi'il mudarik majhul yukim? Yuqam. Yuqamu. Itu majhul mudhari-nya karena isim maf'ul itu bermakna majhul ya. Isim fa'il bermakna is, apa? fi'il maklum. Kalau fi'il majhul bermakna apa? afan kalau isim maf'ul bermakna fi'il majhul di ya. Maka fi'il majhulnya yuqam. Cukup tukarkan ya jadi mim pertama mu jadilah muqamun. Coba kita lihat di sini. Jadi muqamun ismun maf'ul wa huwa min mudarih ilal majhul diambil dari fi'il mudarihnya yang majhul wa huwa yuqam summa quliba harful mudara'a diganti huruf mudara'a ni yu ini jadi miman madmuna menjadi member dhamma nah kebetulan memang dhamma tidak perlu tukar lagi harakatnya jadilah muqamun muqamun aqama yuqimu iqamatan muqimun muqamun aqim aqim Nah ini juga dari mana Kembalikan kepada Diambil dari fi'il mudhari ya. Yang sudah kita dibahas dari sulasinya Fi'il amar itu dari fi'il mudhari Bagaimana caranya Buang huruf mudhara'nya Buang huruf mudhara'nya Kemudian sukun kan akhir Kim gitu kan Buang huruf mudhara' jadi Kimu Jadi yukim buang huruf mudhara'nya Jadi kimu Kan gitu Kimu. Kemudian sukunkan. Kena fi'il fi amar. Tanda binaknya sukun kalau dia fi'il sahih. Nah ini kan fi'il sahih ini. Huruf akhirnya mim. Tanda binaknya sukun. Tanda binaknya sukun. Yang mana fi'il mudariknya belum ada imbuhan sama sekali. ya Belum ada imbuhan sama sekali. Kalau ada imbuhannya, nah itu lain lagi tanda binaknya. Di sini belum ada imbuhan sama sekali. Tanda binaknya sukun kalau dia huruf sahih akhir. Jadi apa? Kim. Kan itu. Lalu dibuang huruf elatnya. Yaitu ya. Kenapa? Lil teka usakinain. Bertemu dua sakun. Jadi kim. Nah. Kemudian. Hamzah kotaknya kembalikan. Hamzah kotak. Tidak dibuang. Nah. Hamzah kotaknya itu kembalikan. Sesuai ini apa? Ininya. Polanya. Af'il. Af'il. Jadi apa? Akim. Jadi apa? Akim. Jadi af'il jadi akim. Ini hamzah hamzah polanya, hamzah potok ya. Ini pola ini. Kembalikan dia jadi apa? Akim. Nah, itulah dia proses dari fi'il amar saya ulang kembali yukim. dibuang huruf mudhara'ahnya ya. Kemudian masukkan hamzah pola ya a af'il jadi aki. Akimu. Setelah itu apa? Bu disukunkan huruf akhir sebagai tanda bina Mimnya. sukunkan. Jadi akim. Kemudian dibuang huruf mutara'anya. Apa huruf, uh, afan huruf ilatnya. Yaitu ya, ain fi'ilnya. Liltiqaw sakin, Karena bertemu dua sukun. Ya bersukun, mim bersukun. Jadilah apa? Akim. Nah ini jadi akim. Kemudian la tukim. La tukim juga sama prosesnya ya. Dari muda, mudariknya. Dari mudariknya. Tukimu, yukimu. Hmm. Jadi apa? La tuf'il. Nah, ini dia lah tukim sama proses tadi sama seperti filamar ya yaitu dibuang apa uh, huruf 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 elatnya dibuang ya huruf elatnya dibuang karena bertemu dua sukun karena mim ini sukun sukun kenapa kenal lanahia kenal ya dibuang huruf harfu elatnya jadilah tukim asalnya tukim La tukim jadi la, tukim ya kita lihat di sini hakim kan fi'lu amrin wa huwa ma'khudun min mudharihi tuqimu hudifat harf hudifa harf mudhara'a dibuang huruf mudhara'anya yaitu taknya dibuang summa u'idat hamzatuha al-asliyah kemudian dikembalikan hamzah aslinya fi ilmadi madhi hamzah asli pada fi ilmadi, ini dia maksudnya hamzah hamzah apa hamzah pola ya hamzah pola kembalikan yang ada fi'il fi ilmadi, jadi apa jadi apa uh, akimnya? ini fiil madunya akama jadilah akim ini kemudian dibuang ya nah kenapa dibuang ya ini lil tikau sakin yang bertemu dua sukun jadilah akim jadilah akim terus selanjutnya abda yubdi af'ala yuf'ilu Mana nih Sini. ajaba Iya. Abda ya. Iya. Sini. Abda. Mubdin. Iya. Abda. Nih. Abda. Yubdi. Kalau ajabah sama proses dengan akoma ya. Ini sama. Kemudian Mas pada nakis. Abda yubdi. Af'ala yuf'ilu. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa enggak dibaca yubdiu? Yubdiu. Abda yubdi. Kenapa yubdi? Nah, ini kembali kepada kaedah. Apa? E... seperti isim mankus. Ya, nah, kita tahu kalau isim mankus itu ada isim yang diakhiri oleh ya. ya. Oleh ya, ini sudah dipelajari di Kitab khulasa Al-Asasiyah, Fylkawain, Nahwiyah, di jilid yang pertama tentang isim mankus dan isim maksur. Nah, isim mankus itu ada isim yang diakhiri oleh ya sebelumnya kasrah, demikian juga ini fi'il, yang mana huruf akhirnya ya sebelumnya kasrah ya, tapi tentu bukan dikata isim, ini fi'il. Nah, ini fi'il. Fi'il nakis. Maka mirip dengan isi mankus, ya kan? Istilahnya, istilahnya ada kalimat nakasa juga. Nah, nah ini ketika marfuknya itu harakat dhammahnya tidak dibaca. Sama juga apa pada isim mankusnya fi'lun fi madiyun yunnya tidak dibaca. Kenapa siqal berat ya? Demikian juga yubdi asalnya yubdiu tidak dibaca domahnya. Kenapa? Sikol berat. Berat. Maka dibiarkan tidak dibaca yubdi asal yubdiu. Kemudian ibda'an. If'alan. Ibda'an. Nah, ini. Ini perhatikan. If'alan. Tuklabu. Ini huruf illatnya. Huruf illatnya. Ya, pada fi'il apa? Alif Mudariknya ya ya. Huruf il ala hal huruf illatnya tukar yang hamzah ini dia. Hamzah. Adapun alif ini setelah dal itu bukan alif ini ya, perhatikan. Bukan alif ini, alif ini ada alif pola ifal. Perhatikan, ini alifnya. Alif ifal, perhatikan ini ibda alif di sini setelah dal adalah alif pola ya. Adapun alif yang ada di akhir fiil abda yubdi ya itu tukar dengan hamzah. Jadi ibda'an. Perhatikan di sini. Oh, ini enggak ada ya. Taib, enggak dicantumkan. Taib. Ya, ini sebagian aja saya ini e cantum di sini ya. Tujuan untuk bertahap sebetulnya. Tapi enggak apa-apa. Ya. Jadi ini apa? Hamzah ini adalah maklubah daripada huruf illat yang ada abda yubdi. Nah, adapun alif ya dal itu bukan alif huruf ilat tapi alif pola ifal. Jadilah ibdaan. Kemudian selanjutnya mubdin. Nah, mufilun. Sekarang timbul pertanyaan, mana lam fiilnya Ustaz? Mufilun. apa? Lam lam pola itu dibuang. Dibuang. Apa itu? Ya, asalnya mubdi, muh, mubdiun itu asalnya. Sama seperti Madin asalnya madiyun dibuang. Nah, kembali kaedah nakis. Isim nakis. Sama juga dengan fi'il nakis ya. Isim manqus ya. Isim manqus. Bagaimana polanya? Kalau dia tidak maki alif lam. Kalau apa? Kalau apa? <coughs> isim manqus ya. Kemudian dia tidak mudhaf. Kemudian dia tidak mansub. Ya tidak mansub maka dibuang ya saya ulang kembali nah ini isim fa'el ya mubdin apa ini isim fa'el. berarti dia isim ya ini isim mankus berasal daripada fi'il nakis ini ini isim mankus yang sudah kita pelajari jadi isim mankus itu dibuang ya di akhir manakala apa tidak makilif lam adakah alif lam sini tidak kemudian dia tidak mudhaf Apakah kemudian ini mudhaf? Tentu tidak. Ini satu kata. Kemudian apakah dia mansub? Tidak. Nah, kalau mansub, mansub dia dia ianya ada. Mubdian. Jadi seulang ulang kembali, kalau dia isim manqus ini jadi isim manqus ya, isim fa'il daripada abda ini mubdin itu jadi isim manqus ya. Nah, kalau di tidak makil lam dibuang ya. Kalau makil lam ya sabita. Al-mubdi al mubdi mesti ada ya'nya sama seperti al madi al fi'l al madi ya'nya ada karena ada alif lam kemudian dia tidak mudhaf ya tidak mudhaf makanya dibuang kalau mudhaf maka ya'nya ada contoh Qadi makkah Qadi makkah nah. mubdi nah, memperlihatkan menampakkan mubdi tabiatih mubdi tabi'atihi nah menampakkan tabiatnya mubdi nah itu ada ianya mesti ada karena mudhaf kepada tabi'atihi kemudian dia tidak mansub makanya ini bukan mansub nah ini kali ini apa Ustaz berarti dia marfu karena setiap isim kalau sebutkan di, di apa pertama belum masuk kalimat itu marfu dibaca nah mubdin asalnya mubdion maka dibuanglah ini. Demikian juga kalau dia kasrah sama saja. Mobdiin. Mobdiin aslinya. Maka dibuang ya. Jadi mobdin. Nah. Tapi kalau dia mansub. Maka ianya sabita. Mobdiyan. Fi'lan ma'udian. Mobdiyan. Itu ianya ada. Nah itu. Nah ini namanya apa? Tanwin ini. Tanwinnya kok di huruf yang ke terakhir. Ke semu, hurufnya kok huruf yang kedua terakhir pada tanwin itu di akhir. Iya, ini namanya tanwin iwat. Tanwin iwat an harfin mahzub. Tanwin pengganti huruf yang dibuang menunjukkan bahwa ada yang dibuang. Ada yang dibuang. Itulah ya. Kita lihat di sini kaidahnya ya. Mubdin ismun fa'il ismu fa'ilin asluhu mubdiyun ala wazni muf'ilun Hudi fatil ya dibuang yanya ini dia nih ya, dibuang yanya kenapa lita anil alif lam karena tidak adanya alif dan lam bukan al mubdi enggak ya. ada alif lam sini wal idafa dan dia tidak idafa tidak penggabungan dua suku kata ya karena ini satu kata dia anahu ismun manqus ini adalah ismun mankus. wa kadzalika murwin wa musin Demikian juga kata Merwin wa Musin. sini tadi. Mana dia Merwin. Ya arwah ini Merwin sama Muhdin. Juga uh, sama juga Merwin, Musin, Muhin. Sama. nah Itu elaknya. Sama. Ini adalah isim mankus. Isim mankus. Baik. Ya. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah fi'il amar, abdi. Nah, ini abdi, ini dari fi'il mudhari ya. Abdi dibuang huruf mudhara'anya ya, kemudian kembalikan hamzah, hamzah kotoknya jadi a. Jadi a, Ab, ya. Abdi kemudian dibuang huruf illatnya sebagai tanda bina ya karena fi'il mu'tal tanda binanya apa? Hal suara Jadilah abdi. Demikian juga fil nahi. La tubdi. La tubdi. Demikian ahdi. La tuhdi. Arwi la turwi. Agwi la tugwi. Ausi la tusi. Auhi la tuhi. Nah itulah apa? Proses apa? Ilmu ilalnya. Ya. Ya. Ada pertanyaan seperti sini? 6 set. Ada pertanyaan? Ah, Kita masuk pada latihan tasrif. Hari tidak paham? Uh, latihan tasrif ya, set. Ah, taip. Ya, kita masuk pada tasrif lah ya. Iya. Silakan. Uh, tamrin

fi ad fi adhanika. Nah. Al afalul misal roda yuridu iradatan. Afala yufilu ifalan. Perhatikan. Afala yufilu ifalan. Awsala yusilu isalan. Aw Itu fiil misal bukan fiil ajwaf. Kalau jawab baru ada tamar ta, tambahan tamar buta sebagai pengganti huruf waw yang dibuang ya. Nah. Ulang kembali. Aurada Aurada yuridu dan muridun muradun aurid la turid. Ya yeah, ya. Yeah. Aujada 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 yujidu ijadan mujidun mujadun au jid la tujid no. au sibu isaban musibun musab musabun au sib la tu sib hadayu ihadan muhidun muhadun au hid la tu ya yeah. yurisu irasan murisun murasun au ris la tu ris no au syaka yusiku isyakan musikun musyakun au syik la tu syik <coughs> au saka yusiku isyakan musikun musyakun au syik la tu baik ahsan barakallahu fiq wafika barakallahu ya ustad jizakum lah khairan silakan yang lain anda belum ustad iya <coughs> <coughs> Uh, yang ajwa lagi ustadnya. Iya. Atala yutilu itolatan mutilun mutolun atil tutil. Ya. Aada yuidu iadatan muidun muadun adim tudim. Hah? Kemana perginya? Ulang kembali. Arada yu'idu i'adatan Mu'idun mu'adun Ta'id la tu'id Naam Arada yuridu i'adatan Mu'idun mu'adun Suaranya ya terputus ya Masih putus Ada ada nah. Ya pulang kembali Arada <tuh>. Arada yuridu iradatan muridun muradun Adit laturit. turid Ya Ajaza yujizu ijazatan Mujazun ajiz tujiz Asaba yusibu itabatan Azala eh apa azala yuzilu izalatan muzilun muzalun azila tuzil ataba yutibu itabatan musibun musabun asib la tusib azada yuzidu izadatan muzidun muzadun azid la tuzid akhafa akhofa yuqifu ikhafatan mukheefun mukhafun akhif la tukhif nah kan ketemu kan ada beberapa kata yang sering kita dengar kan ketemu nah. kan iya aid nah. ya kan iadah kan sering kita baca itu mukheef nah itu dia karena inilah polanya taib <tuh> ahsan barakallahu fikum syukran jazakallahu khairan Ustaz. nah wa Tafan ya, hanya sampai 6.40 ya, karena saya ada jam 7, ada kajian untuk pegawai. Tinggal 2 menit lagi, silakan. 6, Seth. Ya. Silakan, uh, Fatima. Afa'alun nakis abaqo. Abaqo yubaqi ibaqo'an mubaqin mubaqan abaqi la tubaqi. Naam. Abaqa yubaqi ibaqa'an mubaqin mubaqan abki la tubki. Nah. Ansa yunsi insaan, an munsin munsan ansi la tunsi. Jaiit. Arda yurdi irda an murdin murdan ardi la turdi. Asfa yusfi isfaan, an musfin musfan asfi la tusfi. Nah. Ajra yujri ijra an mujrin mujran ajri la tujri ajla yujli ijlaan mujlin mujlan ajli la tujli ahsan barakallahu fi barakallahu fiik wa iya silakan bismillah nam sir nam, nam silakan uh, adil Enam. alwa Enam. afalul lafi fil maqrun alwa yulwi ilwaan mulwin ملوان ألويلا لا تلوي نعم no. أبوى يدوي إدواء مدwin مدوان أبوي لا تدوي ادوي يدوي إدوى أن مدوين مدوان أدوي لا تدوي أخوى يخوي إخوان مخوين مخوان أخوي لا تخوي أصوى يصوي إسواء مسوين مسوان أصفي لا تصفي atwa yutwi itwa an mutwin mutwan atwi la tutwi naam ahsan bismillah naam ustaz terakhir ya terakhir silakan bapak sifwan fadhal pak Silakan ya. Pak ya. Sifwan. Silakan af uh, Afal Nakis. Ah, kemana? Afalul Lafiful Mafruq. Lafif Mafruq. Afan Zed. Ya. Jadi, panggil tadi. Aw'a. Aw'a. Iya, ini dia. Ini pola ini dia. Aw'ha yuhi iha'an muhin muhan awhi la tuhi sama ini nah. yang di atas juga. Iya. Aw'a. Aw'a ayu ai i mu'in mu'an au'i la tu'i. Nah. Au nah. fa yu fi ifaan mufin mufan au fi la tufi. Aula aula yu li ila'an mulin mulan auli la tuli. Jahit. La tauli ya. La ta'uli. Nah. la Perhatikan. La. Mani, u uh, ya. Betul. La tuli. Betul. Ya. Afan. Lesata ya. Udariknya. Dhamma. La tuli. Ya. Uh, Auha. Auha yuhi iha'an. Muhi, muhin muhan auhi la tuhi jaid uh, au, aw, au ikaan Mungkin mukan auki latuki auda yudi idaan mudin mudan audi latudi baik ahsan barakallahu fikum jami'an barakallahu fikum jami'an baik itulah kajian kita pagi hari ini ya afan sudah lewat 40 ya kena ada kajian untuk pegawai hari ini jam 7 nah ini tinggal antum latih saja ya sebetulnya tasawuf itu ada latihan aja latihan saja diulang-ulangnya terus insyaallah akan jadi kebiasaan insyaallah dan akan kita jumpai apa kata-kata semua ini di dalam apa di dalam nas baik Al-Quran maupun hadis ya, atau dalam kita kitab para ulama yang mereka tulis? Wallahu alam bisawab Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh.